Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Sri Kemendas ini, teman-teman. Pada hari ini saya mau berbagi kepada teman-teman semua bagaimana sih cara menyalakan lebih dari satu buah lampu LED strip ini. Lampu LED strip seperti ini lebih dari satu, misalnya ada empat, hanya menggunakan satu buah power supply seperti ini. Apa kita harus mencolokkan empat buah kabel ke sini atau bagaimana? Sebenarnya hal itu tidak disalahkan ya, namun ada cara yang lebih baik sehingga kita bisa menghemat waktu dan materi yang kita gunakan, yaitu dengan cara merangkai lampu LED ini secara paralel. Lalu kita masukkan inputannya dari power supply ini. Nah, buat teman-teman yang ingin tahu cara merangkai lampu LED ini secara paralel, bisa teman-teman simak video ini sampai habis. Nah, mengapa cara ini penting untuk dilakukan oleh teman-teman? Karena begini teman-teman. Misalnya, teman-teman ingin mendekorasi satu buah ruangan menggunakan lampu LED. Tentunya teman-teman ingin dong pemasangan lampu LED itu berbeda-beda tempat. Misalnya satu di kiri, satu di kanan, satu di tembok bagian kiri atau satu tembok bagian atas. Nah, seperti itulah ya, seperti itulah analoginya. Nah, tidak mungkin juga kan kita dalam satu buah LED itu kita menggunakan satu power supply. Misalnya kita menggunakan 4 buah LED di berbeda-beda tempat dan kita menggunakan power supply-nya itu 4. Itu sangat tidak disarankan dan tidak efektif ya. Pertama, biayanya mahal. Materi yang digunakan terbuang sia-sia, teman-teman. Jadi, makanya di sini saya membuat video bagaimana cara merangkai lampu LED secara paralel sehingga bisa menghemat materi dan waktu yang kita gunakan untuk menyalakan beberapa lampu LED hanya menggunakan satu buah power supply seperti ini. So, let's go started. Jadi misalnya teman-teman ingin memasang lebih dari satu buah lampu LED strip seperti ini, namun hanya menggunakan satu power supply saja. Jadi teman-teman bisa merangkainya secara paralel sehingga kita hanya membutuhkan satu buah power supply seperti ini saja. Oke teman-teman, misalnya kita mau memasangkan tiga buah lampu LED ini menggunakan satu buah power supply seperti ini. Teman-teman, jika teman-teman ingin lebih dari 3 buah ya untuk lampu LED-nya, bisa teman-teman lakukan seperti cara yang saya akan lakukan di video ini. Nah, pertama-tama teman-teman siapkan untuk power supply 12 voltnya karena lampu LED ini bertegangan 12 volt, dan teman-teman siapkan lampu LED-nya lebih dari 1 bar ya teman-teman. Saya di sini mempunyai 3, saya akan rangkai secara paralel. Nah, teman-teman, untuk langkah pertama, kita harus solder dulu untuk di bagian input ke lampu LED stripnya ya. Nah, di sini kan ada jelly nih seperti ini, kita tinggal kupas saja ya untuk jelinya sehingga kita bisa membuat solderan di bagian input dari lampu LED strip ini. Nah, teman-teman, nah seperti ini ya, teman-teman bisa lakukan seperti saya di sini. Nah, kita kupas dulu untuk jelinya. Nah, jika sudah seperti ini, kita akan tambahkan solderan dan inputan kabel yang masuk ke lampu LED strip ini. Ntar saya cari biar dia gak kemana-mana. Oke, kita akan tambahkan solderan. Teman-teman bisa untuk melakukan solderannya dengan rapih ya teman-teman, agar nanti kabelnya tidak acak-acakan dan solderannya pun kuat ya, seperti itu. Kita akan tambahkan seperti ini. Ini sudah selesai untuk menambahkan soldernya, kita tinggal menambahkan kabel ke lampu ini untuk inputan dari power supply ini. Oke. Okay. Teman-teman, setelah kita kupas kabelnya, kita akan tambahkan solderan di ujungnya ya. Kita tambahkan solderan, teman-teman. Kita tambahkan sedikit saja untuk solderannya karena di sini sudah ada solderan ya. Nah, seperti ini. Kita potong ya, biar nanti kuat solderannya, tidak belepotan. Kita tambahkan lagi untuk satunya lagi ya teman-teman. Tambahkan. Nah, seperti ini.
kita pasangkan sesuai pin ya. Ini positif, kita pasangkan di positifnya. Nah, pastikan untuk solderannya kuat teman-teman. Dan satunya lagi kita pasangkan di negatifnya. Nanti saya akan tunjukkan ya. Sorry kalau gak kelihatan. Nah teman-teman. Nah teman-teman seperti ini. Nah teman-teman bisa lakukan untuk penyolderannya seperti saya ya. Merah untuk positif, hitam untuk negatif ya. Biar nanti kita gak pusing ke depannya untuk penyolderan ke lampu LED yang lain. Nah, jika sudah seperti ini, kita kupas lagi untuk kabel yang satunya lagi ya. Kita kupas dulu. Kenapa kita kupas? Di sini kita akan menghemat kabel ya, teman-teman, dan menghemat solderan biar tidak belepotan. Nah, kita kupas. Seperti ini. Kita putar-putar lagi. Lalu kita nah, di sini kita sambungkan seperti ini ya. Nah, seperti ini, teman-teman. Ini terlalu panjang ya untuk kabelnya, tapi tenang saja. Nanti kita akan potong agar yang masuk ke lampu LED ini lebih kuat dan sedikit ya, tidak belepotan. Nah, seperti ini, teman-teman. Nah, di sini kita solder ya, teman-teman. Tambahkan solderan. Tambahkan solderan ya, teman-teman. Nah, ini satunya lagi juga kita tambahkan solderan ya. Nah, setelah disolder seperti ini, kan ini kabel panjang ya teman-teman. Panjang ya, kita potong, kita sesuaikan yang masuk ke lampu LED-nya. Nah, seperti ini. Jadi kan lebih pendek kan teman-teman. Nah, lebih pendek kan teman-teman. Nah, kita sambungkan ke sini, ke bagian ini. Kita sambungkan ke bagian ini. Positif negatifnya jangan sampai terbalik teman-teman. Nah, tujuan kita memotong kabelnya itu agar yang masuk ke dalam solderan ini rapi, tidak belepotan ya, teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, awas teman-teman, jangan sampai salah dalam penyolderan, serta untuk solderannya jangan sampai menyatu ya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini ya untuk penyolderannya. Setelah itu kita kupas lagi untuk ya, teman-teman yang kurang jelas gambarnya nanti saya akan tunjukkan lebih dekat ya. Nah, teman-teman, inilah cara pemasangan lampu LED secara paralel. Nah, cara ini menghemat kabel serta untuk solderannya lebih optimal ya. Jadi yang masuk ke sini itu cuma dua aja tetap gitu, tidak 6 biji gitu. Karena apa? Supaya lebih hemat kabel dan lebih efektif, teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman ya. Jika sudah seperti ini, pastikan teman-teman untuk positif negatifnya tidak terbalik ataupun tidak ada solderan yang menyatu karena bisa menyebabkan korslet di power supply. Nah, jika sudah seperti ini, kita kupas untuk kabel di sini untuk kita pasangkan ke power supply di sini. Ini teman-teman bisa pasangkan ke power supply ya. Positif ke positif dan negatifnya ke negatif.
Oke, kita pasangkan untuk inputan strum AC di bagian L dan N-nya. Nah, teman-teman, seperti yang sudah saya sering katakan, untuk pemasangan bagian AC ini ataupun inputan strumnya harus sangat diperhatikan dan kuat ya. Ini berbahaya, teman-teman, bisa meledak jika kutubnya saling bersentuhan. Pastikan untuk ininya kuat. Nah, jadi teman-teman, sampai di sini kita sudah selesai dalam pemasangan ataupun merangkai lampu LED ini secara paralel untuk kita nyalakan dengan satu power supply ini. Sekali lagi, buat teman-teman yang ingin memasangkan lampu LED strip ini lebih dari 3 buah biji ini, bisa teman-teman lakukan caranya seperti saya di video ini. Karena untuk cara pemasangan secara paralel itu sama-sama saja. Mau ininya 3, 2, 5, 10 itu tidak masalah. Yang penting disesuaikan dengan arus yang keluar dan tegangan yang keluar dari power supply ini, agar kecerahan yang keluar dari lampu LED ini maksimal, tidak terganggu apapun. Oke. Kita akan coba langsung ya teman-teman, dengan kita mencolokkan ini, apakah lampu LED-nya menyala? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, teman-teman, sekarang alhamdulillah rangkaian kita sudah berhasil ya, dengan kita merangkai lampu LED ini secara paralel dengan menyalakannya dengan satu buah power supply. Kita sudah berhasil menyalakannya ya teman-teman, itu artinya rangkaian kita berhasil. Jadi buat teman-teman yang masih bingung bagaimana cara menyalakan lebih dari satu buah LED strip dengan satu buah power supply, yaitu caranya dengan cara pemasangan secara paralel ya teman-teman. Oke teman-teman, itulah sedikit cara bagaimana untuk merangkai lampu LED secara paralel, ataupun yang ingin menyalakan lampu LED lebih dari satu menggunakan satu buah power supply, bisa teman-teman simak video ini ya. Mudah-mudahan teman-teman yang belum paham bisa paham, dan mudah-mudahan teman-teman yang menonton video ini bisa mengambil manfaat dari video ini. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya teman-teman, buat teman-teman yang suka video ini, silahkan teman-teman klik like di bawah video ini dan subscribe ya. So, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.